Untuk filter share di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Matchpunk 2.0. Ya, jadi Matchpunk 2.0 akan rilis satu hari setelah video ini diupload, berarti besok, berarti ya tanggal 18 November 2021. Ya. Tada. Apaan sih, Jerry? Ya, jadi guys, di Matchpunk 2.0 ini bakal ada 5 senjata seperti biasa. 4 senjata, 1 knife sih sebenarnya sih. Jadi bakal ada operator, bakal ada sheriff, bakal ada guardian, bakal ada arrest, dan yang terakhir bakal ada melee-nya. Melee-nya ini sebenarnya nggak beda-beda banget dari yang lain. Melee-nya ini bentukannya kayak jok sepedanya Ion Energy Sword ya. Ya, jadi daripada gue banyak ngomong, mendingan gue play aja. Ini bentukannya Matchpunk Collection ya, Matchpunk 2.0 Collection. Jadi yang pertama kita lihat ada operatornya. Buh, sangar bos. Gue suka di mana pas dia equip itu, ini scope-nya kebuka guys. Finishernya, finishernya sama persis ya sama Matchpunk 1 ya. Iya gak sih guys? Gue gak lihat bedanya loh. Reloadnya cakep. Inspectnya juga suaranya sama persis sama Matchpunk 1 ya. Terus ini guardiannya. Animationnya sama persis ya guys ya. Gak ada perbedaannya gitu loh. Scope-nya bagus sih. Kopi guys, suara guardiannya mantep ya. Ter, ter. Kayaknya bakal jadi guardian favorit gue deh. Bagus suaranya. Sheriffnya. Eh gila, Matchpunk bagus-bagus ini gila. Sayangnya radian point mahal guys. Wah. Ini pisaunya. Woi, pisaunya keren sih. Wah, gila. Jadi itu adalah penampakan dari Matchpunk 2.0 Collection. Kelihatannya bagus, tapi kelihatannya skinnya bakal mahal. Kayaknya skinnya bakal dihargain di 8.700 VP ya, feeling-feeling gue deh. Antara 8.700 atau 7.100, tapi kayaknya nggak mungkin 7.100 deh. Feeling-feeling gue harganya, kalau nggak 8.100, 8.700. Dan, ya mahal. Mahal ya guys ya skinnya. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian akan cop it or drop it? Menurut kalian apakah bagus atau tidak skinnya? So, menurut gue sih bagus, tapi mahal. Kayak kelihatannya skin mahal gitu ya. Jadi, ya, video Matchpunk 2.0 cuman kayak gini sih hari ini. Thank you sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe and see you guys di video selanjutnya. Bye-bye.